sehat, cuci tangan, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat juga. Sementara jaga jarak dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk melindungi seluruh elemen masyarakat yang lain. Bahkan tadi malam saya diskusi dengan Pak Wagub, seluruh gaji saya dan Pak Wagub akan kita hibahkan untuk relawan. Selama berapa bulan? Selama COVID. Bukan selama berapa bulan, selama pandemi ini masih ada. Gaji saya dan Pak Wagub mudah-mudahan diikuti oleh sekda yang lain-lain. Semuanya juga akan disumbangkan untuk COVID-19 sebagai wujud komitmen kepedulian saya, Pak Wakil, dan seluruh teman-teman yang lain. Kenapa? Di hulunya ini kita ketatin betul. Karena saya sadar bahwa rumah sakit kita terbatas, puskesmas kita terbatas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.